ada hidungnya, ada tangganya, ada kepalanya, dan ada badannya. Oke, di sini saya akan buat kepalanya dulu ya. Ini kita pisahin satu persatu komponennya. Setelah itu kita kasih lem, dan sudah terpisah ya sama komponennya. Nah, ini proses harus ekstra hati-hati untuk mengguntingnya. Nah, karena kenapa pakai gunting, gak pakai cutter aja, karena saya sudah nyaman pakai gunting dari dulu sejak bikin pola paper crepe tiap jenis lokomotif ya, karena tersenyaman aja gitu pakai gunting ya, lebih simpel. Nah, kita masuk tahap pembentukan komponen ya. Dari polanya kita bentukan, ini saya membentuk rodanya. Oke, seperti ini, seperti biasa sudut-sudutnya kita lipat. Kita tak lupa untuk kasih lem perekat ya, biar membentuknya sempurna. Nah, ini sudah mulai membentuk ya guys. Oke, simak aja tayangan berikut ini sampai selesai dan jangan di skip. Nah, semoga kalian dapat mencobanya di rumah, dan polanya dapat bisa kalian dapatkan di channel HalZ ya, HalZ Paper Studio ya. Ini polanya punya Kang Raka ya. Terima kasih Kang Raka yang telah mengizinkan untuk membuat kembali paper crepe lokomotif CC201. Nah, ini sudah jadi untuk rodanya sudah. Nah, sekarang kita tinggal membuat hidungnya ya. Hidung mendemek. Hidung mancung. Nah, ini maksudnya hidung lokomotif nih. Hidung yang di depan ya. Oke, prosesnya seperti ini untuk pengguntingannya.
Oke, sahabat semuanya, inilah dia hasilnya CC 201 dari penelitian kemerdekaan. Nih, sempat ada yang request ya untuk waktu saya bikin di kemerdekaan seri C6 nya. Nah, ini ada C1 nya nih, siapa yang request? Kalian sudah terpenuhi ya requestannya. Ini dia CC 201 di penelitian kemerdekaan, dan ini versi seri C6 nya. Kalian bisa yang mana? Komen di bawah ya, kalian lebih suka yang mana, lebih suka yang ini, C1. Kalau saya sih dua-duanya suka, cuma kalau lebih simpel pembuatannya ya di CC201. Kalau CC206 sih agak sedikit ribet ya, lumayan ya, ada dua kepala, nanti ini cuma satu kepala dan satu hidung. Nah, oke, semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.